Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu di tempat yang baru. Masya-Allah, pemandangan pun cantik, ngantuk-ngantuk tengok luar kan. Dalam keadaan yang selesa lah saya rasa kan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tempat yang selesa ni, dengan cara kita menuntut ilmu yang selesa, mudah-mudahan ilmu cepat masuk, ya, kekal dan kita dapat beramal dengan sebaik-baik yang mungkin. Alhamdulillah. Ya, ini di antara kelebihan kita yang mana Allah berikan keselesaan yang begini. Ya, jadi kena bersungguh-sungguhlah. Ya, di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan bagi kita jalan ke syurga. InsyaAllah itulah matlamat kita. Kita nak dipermudahkan. Banyak amalan-amalan yang kita buat ini adalah untuk membeli syurga Allah. Ya, oleh kerana itu kita berusaha juga. Ya, berusaha. Dan ini kali pertama saya datang ke tempat yang baru ni. Parking pun parking tempat. Ingat visitor punya. Tengok tak ada lepas tu ke sini. Baik, ala kulihal, ya, alhamdulillah, hari ini hari yang pertama, tak tahu macam mana minggu depan. Tapi minggu depan saya tak ada pergi umrah, ya, lepas tu minggu yang berikutnya adakah timing dia macam mana, kerana masalah itulah jam tadi. Ya, baik, ala kulihal, mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita insya-Allah. Jadi pertama, ikhlaskan niat kita menuntut ilmu. Kenapa? Bila kita ikhlaskan menuntut ilmu, bakti ilmu tu insya-Allah Allah akan bagi kan manfaat. Ya, bukan datang nak jumpa kawan semata-mata, itu lain cerita. Tapi ilmu tu yang paling penting. Kerana generasi yang awal adalah generasi yang berilmu. Mereka membeli syurga Allah dengan ilmu. Seperti mana yang Imam Bukhari meletakkan satu bab dalam kitab hadis dia. Apa dia? Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Kerana dengan ilmu itulah kita lakukan amalan-amalan kita bertepatan, perkataan kita bertepatan apa yang Allah nak. Yang kita cari adalah keredaan Allah, bukan keredaan makhluk. Keredaan Allah ini yang akan menentukan kita syurga ataupun neraka kita. Kalau Allah tak reda, walaupun makhluk semua reda, ya, macam Israel sekarang, ya, semua kuasa besar reda kat dia. Ya, tapi apa guna? Ya, kenapa mereka itu adalah golongan yang terlaknat, yang dilaknati oleh Allah, golongan Yahudi ini ataupun orang yang na'udzubillah min dzalik. Baik, sekarang kita masuk dalam hari ini. Tahu kan kita punya majlis adalah berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Ada buku semua, ya. Alhamdulillah saya pula tak ada. Tak bagi tu. Minta buku satu, ya, supaya muqarrar kita sama. Ya, saya dibagi, saya ada buku tafsir je. Okey, pertama berkaitan dengan tafsir Al-Quran yang mana kak pegawai, ya, musim haji je kita jumpa. Baik. Di mana dalam tafsir pertama sekali Al-Quran diturunkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang memahami apa yang Allah nak. Itu mesti ada dalam minda, set minda kita macam itu. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu apa yang Allah mahukan, apa yang Allah terangkan. Ini asas. Ya, kenapa? Kerana kita tidak mahu penafsiran Al-Quran ini ikut akal. Penafsiran Al-Quran rasa nak tafsir begitu, kita mentafsir. Tak boleh. Kenapa? Bila Allah mewahyukan kepada Jibril dan Jibril berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengambilnya dengan penuh amanah. Kita tahu macam mana sistem wahyu yang sampai kepada Rasulullah dengan beberapa cara tu, dan Rasulullah mengambil Al-Quran ini dengan amanah dan dia menafsirkan mengikut arahan Allah. Ya, oleh kerana itu di dalam siri ayat Al-Quran kita melihat di antaranya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim" dalam surah An-Najm, "Wa ma yan
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan Muhammad itu tidak berkata mengikut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Itu dia. Rasulullah tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu. Tetapi apa yang Allah arahkan, maka itulah yang dia tafsirkan atau dikatakan. Jadi, dalam bab penafsiran Al-Quran ini, pertama dia ada satu siri wahyu. Kemudian perbuatan Rasulullah itu adalah tafsiran Al-Quran ataupun perkataan selain daripada Al-Quran. Yang ini hadis-hadis Nabi itu adalah penafsiran Al-Quran. Kak nak air, Kak? Okey, baik. Baik. Jadi, bila kita lihat dalam bab itu, hadis Nabi tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Tak boleh. Kenapa? Apabila ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah, maka dikata khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi perbuatan, perkataan Rasulullah itu semuanya Al-Quran, penafsiran Al-Quran. Okey? Penafsiran Al-Quran. Jadi orang yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti bahawa dia tidak berkata mengikut hawa nafsu, kita akan menyaksikan lagi apabila Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Jika Muhammad itu berkata-kata mengikut hawa nafsunya, yakni dia kata bagaimana mengikut hawa nafsunya dan dinisbahkan kepada kami, sedangkan Allah tak katakan. Jika Muhammad itu mengatakan itu adalah dari Allah, sedangkan dia bukan dari Allah. Ya, yang macam masyarakat kita, ini hadis Nabi, sedangkan bukan hadis Nabi, hadis palsu. Berbahaya hadis palsu itu. Hadis palsu itu sama dengan menipu Allah. Ya, dinisbahkan kepada Rasulullah, Rasulullah tak berkata. Karena apabila kita menisbahkan kepada Rasulullah, berarti kita menisbahkan kepada Allah. Dan berbahaya hadis palsu bila dikatakan daripada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tak berkata-kata begitu. Dan jika Rasulullah itu berkata menisbahkan kepada kami, Allah yang berfirman, sedangkan Allah tak berkata-kata begitu, la akhazna minhu bil yamin, nescaya kami akan tangkap dengan kekerasan ataupun dengan kekuatan kami, summa laqata'na minhul watin, nescaya kami akan hancurkan Muhammad. Tu dia. Oleh kerana tu Rasulullah tidak berkata-kata sesuka hati. Kalau dia tak tahu, dia akan berhenti menunggu wahyu, menunggu wahyu. Yang kita saksikan kadang-kadang Rasulullah tak boleh jawab kerana wahyu tak sampai. Dia akan diam dulu. Wahyu tak sampai. Kadang-kadang dia tegur sahabat, seperti di antara zikir sebelum tidur tu apa dia? Amantu bi rabb, macam mana zikir tu? Kami beriman. Amantu macam mana hadis tu? Lupa dah. Okey, aku beriman dengan kitab yang diturunkan dan beriman dengan nabi yang diutuskan. Aman tu bi kita billazi anzalta wa bi rusulikal ladzi arsalta. Okey, bi nabiyikal ladzi arsalta. Kami beriman dengan apa yang kitab yang diturunkan dan kami beriman dengan rasul yang diutuskan. Sahabat kata, ya Rasulullah, bi nabiyikal ladzi arsalta, dengan nabi yang kamu yakni Allah utuskan. Lalu Rasulullah kata, tak, bahkan bi rusulikal ladzi arsalta. Nah, rasul itu tak boleh diubah dengan kalimah nabi. Dia dua, walau kalimah tu hampir super, tapi Rasulullah menyebut seperti mana yang diwahyukan. Okey? Baik. Jadi ini di antara asas perkara yang penting dalam kita nak terjun ke medan tafsir. Kerana apa? Tafsir bukan sebarangan. Tafsir adalah satu penerangan yang diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah berikan kepada para sahabat, dan para sahabat berikan kepada tabi'in, dan tabi'in sampai akhir zaman. Ini pegang ya. Penafsiran Al-Quran yang terbaik, pertama Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis. Dua ni tak boleh dipisahkan. Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan hadis. Kemudian barulah penafsiran Al-Quran dengan para sahabat.
Kemudian barulah penafsiran Quran dengan tabi'in, tabi' tabi'in kita hadkan di situ saja. Kenapa? Kerana Rasulullah dah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi ataupun manusia di zaman aku. Yakni Rasulullah dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang berikutnya, generasi yang berikutnya yang dikatakan tabi'in. Kemudian thumma alladhina yalunahum tabi' tabi'in. Siapa dia sahabat? Yang hidup di zaman Rasulullah dan menyaksikan Rasulullah, hidup zaman Rasulullah dan menyaksikan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Ini dia sahabat. Ya, walaupun dia jumpa kejap aja, ya, dia beriman dan mati dalam iman, itu sahabat. Dan tabi'in, anak murid kepada sahabat. Ataupun mereka ini bertemu dengan sahabat, tak bertemu dengan Rasulullah. Walaupun dia hidup zaman Rasulullah, tak bertemu. Seperti Habsyi. Habsyi pula. Apa Raja Habsyah? Apa nama? Ha, lupa dah. Najasyi. Okey, Najasyi, Raja Habsyah, dia beriman. Apabila Ja'far ibn Abdul Muttalib menyampaikan risalah Rasulullah, dia beriman tapi dia tak pernah tengok Rasulullah. Ya. Kemudian siapa lagi? Uwais al-Qarni. Ya, yang masyhur. Ya, Rasulullah kata kalau kamu jumpa dia, ya, mintalah doa kepadanya kerana doa dia mustajab, yang Saidina Umar dapat berjumpa dengan dia. Ini tabi'in, ya, di antaranya hidup zaman Rasulullah tapi tak pernah tengok Rasulullah, dan dia bertemu dengan para sahabat, beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Syarat dia mati dalam keadaan iman tu. Kemudian tabi'in tabi'in, ya, yang bertemu dengan tabi'in, beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Ya, tabi' tabi'in ini ya ramai. Okey. Hatta dikatakan seperti Imam Syafi'i pun tabi' tabi'in, walaupun dia di akhir-akhir hayat generasi yang dikatakan tabi' tabi'in. Ala kulli hal. Baik, jadi ini di antara perkara yang penting supaya penafsiran Al-Quran ini tidak lari daripada manhaj yang betul. Kerana sehari dua ini kita menyaksikan orang, terutamanya kita ni banyak dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya, penafsiran-penafsiran Quran berbahaya. Ya, dalam suasana yang begini mereka menggunakan tafsir akal. Bila tafsir akal, berarti akal kita ni bermasalah dalam memahami wahyu Tuhan. Dia tidak boleh menggunakan akal, dia menggunakan iman. Ya, dan ittiba'ur rasul, itu yang pertama sekali. Jadi insyaAllah dalam surah adalah ayat Al-Quran, pertama di antara perkara yang penting kita beriman dengan Al-Quran. Ini besar ni, ya. Kita beriman dengan Al-Quran. Ayat-ayat Allah dalam hati kita dah tak ada nak pilih dah. Kami beriman. Bersedia. Ya, kena bersedia penuntut ilmu. Kerana itu asas, ya. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Subhanallah, ya. Beriman dengan Allah, beriman dengan wahyunya, beriman dengan arahannya, itu adalah perkara yang pertama sekali kena ada dalam jiwa kita. Ya, kena ada dalam jiwa kita. Kerana kita nak mentafsirkan, nak melihat ayat Al-Quran ini ialah penuh, waktu kita nak baca ini penuh dengan penghormatan, ya, dengan Al-Quran, penuh dengan rasa agung, keagungan, supaya Al-Quran itu mendapat dalam jiwa kita ini ketenangan, ya, keagungan Allah, semua ada. Oleh kerana itu beriman dengan Al-Quran bukan sebarangan. Kalau kita baca aja, ya, sekadar baca belum mencukupi. Memang ada pahala. Tetapi waktu kita baca tu perasaan agung tu cukup penting. Kerana dia akan mencuit perasaan kita ingin memahami arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi insya-Allah kita akan mulakan, kalau ikutkan dalam surah yang pertama diberikan surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah. Okey, ada tak buku untuk saya yang macam ni, supaya saya dapat tengok rujuk. Maaf. Baik, surah Al-Maidah. Di antara yang saya katakan penekanan pemahaman akidah ini bagi kita Al-Quran, saya beriman dengan Al-Quran. Ya, saya beriman ini kalam Allah. Ya, dan bagi saya satu keagungan. Saya nak melatihkan tuan-tuan dan perempuan supaya kita dapat beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, beriman dengan Allah dan Rasul dengan cara yang betul. Amat penting. Okey. Sebelum kita melangkah, kita lihat siapa ada Al-Quran tu boleh buka ataupun dalam handphone pun boleh buka. Di dalam surah Al-Anfal. Ini di antara perkara yang menarik yang kita nak terangkan.
Kalau kita dengar kalimah Rasulullah, apa kita buat? Selawatkan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sebenarnya kita selawat dengan penuh kesayang kita kepada Rasulullah, kebanggaan kita kepada Rasulullah SAW. Salam. Minta maaf. Jazakallah khair. Barakallah. Khalas? Khalas. Sama. Okay. Baik. Dalam kita nak terjun dalam memahami Al-Quran, kalimah-kalimah ini ialah kita beriman dengan risalah Rasulullah. Bila kita sebut Rasulullah, apa kita kata? Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, kan? Dalam hati kita penuh dengan kecintaan kepada Rasul. Nak hidupkan balik cinta ni ataupun kasih sayang kita kepada Rasulullah. Tak tahulah, saya beriman dengan Rasulullah dan saya merasakan satu keagungan kepada lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat kepada ayat Al-Quran, bagaimana pula dengan ayat dengan kalimah Allah? Bila sebut Allah, tak ada kan? Allah subhanahu wa ta'ala ke Allah azza wa jal. Tak, Allah tidak arahkan begitu. Kenapa? Okey, jom kita lihat. Dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-7. Surah ke-8. Okey. Allah berfirman dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu, adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okey. Ayat ini agak kita baca tu dah jelas kepada kita. Tabiat orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, insya-Allah kita beriman kepada Allah, apabila disebutkan nama Allah, apabila disebutkan nama Allah, Allah katakan apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah, ada perasaan dalam jiwa dia, ada perasaan gemetar. Ada perasaan gemetar, takut, sayang, rindu, semua ada dalam tu. Ini satu keistimewaan bagi orang-orang yang betul-betul ingin beriman kepada Allah dengan secara betul. Bila disebut kalimah Allah, dia akan rasa lain macam. Kalau tak ada tu, ada krisis keimanan dalam jiwa kita. Ya, tu pasal bila orang yang beriman dengar azan tu dah mula dah rasa lain macam dah. Ya, dah rasa lain macam, ada kerinduan untuk datang melakukan solat. Ya, kita ada dah kerinduan datang nak melakukan solat, ataupun bila nak lakukan solat tu macam budak-budak malaslah susahnya. Jangan, ya, kena latih. Itu semua kena latih. Itu pasal bila kalimah kita bahasa Melayu, maaf je, saya bahasa Melayu je, English ni kurang sikit. Arabic okey kan. Okey, kalimah, beza kalimah ilah dengan Rab, ada dua beza. Tapi bahasa Melayu, Tuhan. Ya, God apa, dalam English tu, Tuhan saja. Tapi kita tak faham Tuhan yang bagaimana istilah tu. Ya, kalau kita sebut tepung, tepung ada jenis tepung kan? Ya, tepung apa? Tepung jagung, tepung beras, tepung gandum, tepung berbagai tepung kan? Okey. Kalau kita sebut Tuhan, kita tak nampak Tuhan yang macam mana ni yang dimaksudkan. Ini yang dikatakan bila disebut kalimah Rab dalam ayat Al-Quran. Ya, tengok ya, bila Allah kata Rab dalam ayat Al-Quran, tahu tak apa makna tu? Ya, subhanallah. Kalimah yang hanya dimiliki oleh satu sifat, yakni sifat yang maha hebat, maha agung, maha berkuasa, maha segala-galanya. Kemuncak dia, infinity, tak ada kemuncak yang lebih hebat melainkan kepada kalimah Rab.
yakni Allah yang maha agung, maha hebat, maha dahsyat, maha pencipta. Ya, kalau kita boleh gambarkan tu, subhanallah, penting sangat-sangat. Kerana apa? Kerana bila kita sebut kalimah Allah tu, dia terkandung dalam kalimah Rab ilah tu kan, kita tak nampak lagi. Bayangkan kalau kita sebut, ya saya bagi contoh. Sorry ya, kita nak masuk dalam tafsir ni, kena memahami kerana kalimah Allah ni agung, bagi saya terlalu agung. Kan, kena lihat dengan step-step yang betul. Jadi kalau kita tak kenal Allah Tuhan kita yang maha hebat ini, maka dia tidak akan mendatangkan kesan. Okey, misalan saya bagi contoh ya. Satu ketika dahulu bila disebutkan raja seperti Genghis Khan, Kublai Khan, apa yang zaman dululah kita tak faham lagi. Ya, zaman dahulu bila dengar tu satu keganasan yang dahsyat. Pasal apa? Dia serang waktu sebelum dia jatuh ke Ainun Jalut tu, dia serang semua negeri-negeri termasuk negara Islam di Baghdad, semua hancur. Dia tak pernah kalah dan cara dia bunuh ganas. Ganas sampai orang takut. Ya, sampai takut seorang wanita Mongol, Tatar itu mengatakan, "Kamu tunggu di sini." Ya, seorang lelaki tu terpaksa tunggu sedangkan dia tentera ya, perempuan tu tentera Tatar je. Dia ambil pedang, bawa ya, okey, tunduk, pancung terus. Kalau tak larilah, tapi tak disebabkan perasaan takut. Okey. Jadi bila disebut Genghis Khan, Kublai Khan, ya, ada perasaan. Kalau sebut Shah Rukh Khan, ada perasaan suka kan. Ha, pasal kita kenal. Okey, tak apa. Tetapi kita menyaksikan kalau zaman sekarang bila disebut seperti Presiden Korea Utara. Semua orang tahu kan ada ketakutan kenapa dia bersikap ganas sebenarnya. Ya, dalam senyap dia pun ganas. Semua orang takut, orang Korea Utara semua takut. Okey. Begitu juga bila kita membicarakan kalimah Allah, kalau kita tak kenal dia, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan keagungan, tidak ada perasaan sayang, cinta, rindu, ya, kita tidak akan terasa kalimah Allah itu berfungsi pada kita. Ya, itu. Oleh kerana itu, ini main peranan penting kerana kita nak membicarakan tafsir. Oleh kerana ayat Al-Quran bila disebut kalimah Rab, dalam minda saya dah set dah keagungan, kehebatan, apa semua. Bakti bila kita baca tu rasa lain macam. Ya? Rasa, memang rasa lain macam. Tu je yang saya boleh terangkan. Itu pasal bila Allah katakan, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sempurna imannya itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah dia. Tu dia. Mesti ada. Kemudian Allah katakan apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okey. Di sinilah Ibnu Abbas mengatakan ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ta'allamna imana qabla nata'allama al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Summa ta'allamna al-Qur'ana, kemudian kami mempelajari Al-Quran, fazadana imanan, maka bertambah iman kami. Okey, jadi di situlah betapa pentingnya kita mengenal pencipta kita dengan cara yang betul, maka dia akan menambahkan iman bila kita mempelajari Al-Quran. Ya, jadi penekanan ini adalah satu asas yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Belajar keimanan dengan betul-betul, maka di sana akan datang Al-Quran itu menambahkan iman kita. Kalau tak, dia tak akan menambahkan iman. Ya, seperti orang-orang yang kita lihat, dia subhanallah, seorang sister tu habis harfiah. Baguslah harfiah. Tak dinafikan. Ya, bagus harfiah. Tetapi kalau kita nak mengajar tafsir Al-Quran apa, bukan sekadar harfiah. Kenapa? Usul ulumu tafsir ada. Ya, nasih wa mansukh ada, kaedah-kaedah dia ada. Kalau baru habis harfiah terus nak ajar tafsir, merbahaya. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu sebenarnya. Sekadar nak mempelajari tak apa. Tapi kalau nak mengajar kata, ya, tak boleh, tak boleh, kerana ilmu tafsir bukan sebarangan. Okey. Kemudian, okey, kita nak masuk ni sikit-sikit ya.
Kenapa? Kerana saya menekankan kalimah Rab itu. Ya, kalimah Rab itu kalau kita tak faham, kita tidak akan merasa keagungan pada Al-Quran sebenarnya. Okey, kalimah Rab ini di antara yang berbahaya dalam konsep Rab yang dikaitkan dengan syirik rububiyah. Syirik rububiyah ini berkaitan dengan Tuhan, ya, berkaitan dengan Allah yang mana manusia-manusia terjebak. Contoh, apabila Fir'aun mengatakan dalam surah An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Kalimah apa digunakan? Rab. Dia tak guna kalimah ilah, la ilaha illallah tu, tak ilah tu. Dia menggunakan kalimah Rab. Tahu tak? Bila kita baca tu dah terasa, subhanallah, Fir'aun, manusia yang kerdil ini boleh mengaku dirinya Tuhan, ya, yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la, Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun, berarti dia mengatakan, aku punya kekuasaan, kekuatan, segala-gala kemuncak ketuhanan tu ada pada dia. Sedangkan dia nak buat anak pun tak ada. Nak dapat anak pun tak boleh. Anak angkat itulah Musa AS. Ya? Tiba-tiba dia mengakukan kalimah Rab. Sampai dia mengarahkan orang menyembah dia. Ya? Mengambil ilah pengabdian kepada dia. Dan akhirnya dia mati. Dia nak mati itu apa dia kata? Tahu tak apa yang dia kata? Okey, jom kita tengok surah Yunus. Ya? Kita buka sebelum masuk ni. Okey. Surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat ke-90. Ni dia orang yang mengaku dirinya Tuhan. Zaman dulu semua mengaku dirinya Tuhan. Ya. Dia mengarahkan orang takut kepada dia. Okey. Apa Allah katakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kami membenarkan Bani Israel melintasi lautan. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri ataupun orang Islam. Wa ana minal muslimin. Nampak tak? Fir'aun, ya, yang mengaku Tuhan tadi, bila nak, dah nak mati, ya, dah nazak. Ini dinamakan alam nazak. Ya, rasanya ada, kalau ada belajar, alam nazak adalah alam yang cukup menggerunkan. Alam penentu kita mati dalam beriman ataupun tidak. Ini dia. Tetapi alam nazak itu dia terhenti dah. Ya, sebelum alam nazak tu main peranan, ya, Rasulullah kata laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang nak mati itu dengan kalimah la ilaha illallah sebelum alam nazak. Kerana apa? Bila alam nazak tu semua amalan dah terhenti. Roh dah sampai ke kerongkong, semua amalan dinampakkan. Semua amalan baik dinampakkan dan Fir'aun dinampakkan amalan yang terbaik, akidah tauhid yang betul. Maka oleh kerana itu dia mengatakan la ilaha illallah. Kita kata la ilaha illallah lah. Dia kata la ilaha illallah alladhi amanat bihi banu Israel. Yang ni apa yang disembah oleh Bani Israel, aku beriman. Habis dah, tak boleh. Kalau kita tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat yang 10 begitu juga. Amalan-amalan baik dinampakkan sehingga kita bercita-cita, ya Allah, tangguhkan kematian aku sedikit je. Bukan nak banyak. Dalam 1 minit, 2 minit, aku sihat. Aku nak menginfakkan harta aku dan aku nak jadi orang yang soleh. Itu semua alam nazak, ya. Tapi dah tak guna. Baik, ini dia Fir'aun, ya. Jadi kita lihat, berarti orang-orang yang mengambil rububiyah ketuhanan ini adalah sejahat-jahat manusia. Seperti kalau di Malaysia, siapa dia? Ha, tak tahu. Ayah Pin.
Ya, ayah Pin tu di antara mengambil sifat ketuhanan. Apa dia? Bila dia mengatakan dia mempunyai kerajaan di langit. Berbahaya tu. Ya, kalau dia kata kerajaan di bumi, mungkinlah kita ambil lah presiden ke raja ke, memang ada kerajaan dia. Tak apa. Tetapi bila dia sebut kerajaan di langit, tidak ada siapa yang mampu melainkan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Jadi di sini ayah Pin jahat. Ya, dia ambil sifat rububiyah ketuhanan. Ya, dan ada juga kalau nak ikutkan, kalau kita katakan bahawa macam orang-orang sufi ni, tok guru dia ni, ya, bila dia mengatakan kasyaf, mengetahui perkara yang ghaib. Ah, itu sifat rububiyah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada siapa yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah. Kerana sifat rububiyah ini adalah sifat yang melangkaui batas manusia, makhluk yang biasa. Ya, baik. Jadi sekarang kita dah tahu dah, ya, Al-Quran ini adalah kalam Allah, dan kita akan melangkah penafsiran ataupun dalam surah tafsir dalam surah Al-Maidah. Okey, saya menggunakan tafsir Ibn Kathir. Ya, tafsir Ibn Kathir sebagai rujukan saya yang utama, dan adalah tafsir-tafsir yang lain, tafsir At-Tabari, tafsir apa lagi dalam Ahkam Tafsir, tafsir Al-Munir, semua tu. Baik. Jadi insya-Allah, dan dalam bab buku tafsir pun kena berhati-hati, ya. Kenapa? Kerana kita takut bila tafsir itu seperti yang kita hadapi macam kitab tafsir Fi Zilalil Quran. Ulama' sunnah melarang. Kenapa? Dia ada unsur-unsur yang tak kena. Terutamanya membawa satu fikrah, di antara fikrah khawarij dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Dan juga dia membawa beberapa perkara yang mengkritik sifat-sifat sahabat. Dia tak boleh. Ya, kerana sahabat itu udul. Jangan dikritik sesuka hati tanpa ada hujah yang betul. Baik. Jadi insyaAllah tafsir Ibn Kathir, tafsir di antara tafsir yang muktabar. Ya, tafsir yang masyur. Namun kita kena faham elok-elok bahawa sifat manusia ada lemah, ada yang silap kadang-kadang. Maka mudah-mudahan Allah ampunkan, kita ambil yang paling tepat dan paling sahih. Dan kita dah terang tadi usul tafsir. Pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, dan Al-Quran dengan hadis Nabi. Ya, hadis Rasulullah yang sahih semata-mata. Kita tak ambil yang tak sahih. Kenapa tak ambil yang tak sahih? Kalau tak sahih maksudnya bukan datang dari Rasulullah. Macam mana kita nak ambil, kan? Okey, baik. Kemudian barulah para sahabat dan para tabi'in dan tabi' tabi'in. Itu had dia. Kemudian tafsiran yang mengikut rentak-rentak tiga generasi yang terbaik. Baik, sekarang kita masuk surah Al-Maidah. Al-Maidah. Apa maksud Al-Maidah? Hidangan. Ya, pada akhir ayat tu nanti dalam surah Al-Maidah kita menyaksikan bab ini diterangkan tentang Al-Maidah, hidangan yang turun dari langit. Ya, berarti ini keistimewaan kaum Hawariyin ataupun golongan yang terpilih di zaman Nabi Isa alaihissalam, Al-Maidah. Kalau zaman Nabi Musa, apa dia? Yang turun dari langit yang Allah berikan manna wasalwa. Kan, manna wasalwa. Okey. Kalau kita, ya, wallahu a'lam, kan, tapi adalah rezeki masing-masing itulah. Yang penting keimanan kita, kita bersyukur kita umat Rasulullah yang terakhir yang mempunyai keistimewaan kita yang tersendiri. Tapi Allah akan berikan. Namun ini khas kepada kaum-kaum tersebut, dan kita tak bolehlah minta ya Allah turunkanlah Al-Maidah dari langit, tak boleh. Ya, ini khas untuk kaum-kaum tersebut. Baik, Al-Maidah. Surah Al-Maidah ini adalah surah Madaniyah. Ya, Madaniyah ini maksud dia surah ataupun ayat Madaniyah adalah ayat yang diturun selepas hijrah walaupun Rasulullah berada di Mekah. Ya. Kalau surah Makkiyah, surah yang diturun ataupun ayat yang diturun sebelum hijrah Rasulullah. Baik. Dan surah Makkiyah ini banyak menekankan perkara akidah, akhlak, ya, muamalah. Dia tekankan akidah terutamanya. Kita menyaksikan dalam surah-surah Makkiyah semua penekanan akidah, akidah, akidah. Itu pasal kita melihat generasi di Makkiyah itu adalah penekanan akidah. Mereka berdiri begitu tegas dengan akidah, ya, dan muamalah, akhlak. Ya, Rasulullah tekankan akhlak, akhlak, akhlak. Akidah dan akhlak ditekankan
hukum hakam adalah macam solat qiyamul lail yang diwajibkan pada sebelum hijrah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Okey, baik. Kemudian surah Madaniyah adalah surah yang menekankan akidah, akhlak dan hukum hakam. Ya. Maka itu penekanan dia. Hukum hakam muncul di zaman Madaniyah. Jadi kita menyaksikan 12 tahun, 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, begitu kedudukannya, dan 10 tahun di Madinah lain kedudukannya. Hukum hakam telah berlaku. Itu pasal solat, puasa, ya, haji, semuanya berlaku di Madinah. Surah di Madaniyah, yakni selepas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kebanyakan surah-surah Madaniyah dia akan memanggil kita ya ayyuhallazina amanu. Ya, itu bila sebut tu itu surah Madaniyah biasanya. Tetapi kalau surah Makiyah dia takkan kita tak dengar kalimah ya ayyuhallazina amanu, tetapi dipanggil ya ayyuhan nas. Ya, wahai manusia. Itu dapat membezakan sedikit sebanyak tentang ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Baik. Al-Ma'idah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asma binti Yazid bahawasanya dia mengutarakan pada saat aku sedang memegang tali kangkang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba turunlah kepada baginda surah Al-Ma'idah keseluruhannya. Kemudian disebabkan beratnya wahyu tersebut, yakni surah Al-Ma'idah, maka mendetaklah pangkal kaki depan dari unta tersebut. Okey. Ini di antara perkara yang dikaitkan dengan surah Al-Ma'idah waktu dia turun adalah di Mekah. Okey, di Mekah, ya, tetapi di zaman Madaniyah. Faham? Maksudnya Rasulullah takkan lakukan haji apa kat Mekah kan. Dia diturunkan waktu itu yang menceritakan beberapa perkara. Kerana apa? Kerana ayat surah Al-Maidah ni kita akan saksikan di antara ayat-ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami sempurnakan agama kamu. Berarti itu menunjukkan agama dah sempurna di ayat Madaniyah tetapi diturunkan di Mekah. Okey, mari kita lihat lagi. Jadi waktu dia turun tu, Asma binti Yazid menceritakan pada saat aku sedang memegang tali kengkang unta Rasulullah, ya, tiba-tiba Al-Quran itu, wahyu itu diturunkan. Dan kita telah bicarakan bab itu, Imam Bukhari menceritakan bagaimana wahyu diturunkan. Inna salulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan turunkan kepada kamu Muhammad qaulan, perkataan thaqila, berat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia nak menerima wahyu tu bukan sebarangan, ya. Dan sistem ini agak menarik yang Allah berikan. Saya itu pasal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bila saya membicarakan teknologi di sisi Allah, ya, tak sama dengan teknologi di dunia. Kita nampak dah canggih dah, ya, dengan sistem komputer kita, apa sistem yang ada di kiri kanan kita, ya, sampai kalau boleh nak masak tu letak aja dia goreng sendiri gede-gede-gede-gede. Kita kalau boleh nak letak mulut dia suapkan, sampai begitu teknologi yang kita lihat zaman sekarang, ya. Tetapi teknologi di sisi Allah, letakkan, setkan dalam minda kita bahawa teknologi lagi dahsyat, lagi canggih, ya. Saya buktikan, ya, teknologi yang Nabi Adam miliki di syurga, ya, yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Okay. Kita ni, bila kita nak pakai baju, nak tanggal baju, ya, tanggal lah kan. Pakai, nak tanggal tu pun kadang-kadang baju sempit tu ketatnya kan. Tapi okay, kita tengok, saksikan bagaimana kejadian di syurga. Okay, kita ambil dalam surah Al-A'raf. Ia bukan sebarangan, ya, teknologi di sana. Saya beriman sangat-sangat. Cukup malaikat-malaikat, teknologi dia naik turun dalam sekelip mata. Kelajuan cahaya, ya, bukan sebarang kelajuan, ya. Okey. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke 7.
ayat yang ke kita ambil ayat yang ke 22. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Maka syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Okay. Kena faham ya, syaitan pujuk dia makan buah itu yang dikatakan orang kita masyhur dengan buah khuldi. Dia makan dengan tipu daya, dan tipu daya dia bukan sebarangan. Kalau kita tengok ayat sebelum tu, waqasamahuma, bersumpah wallahi. Oi, kita bila dengar sumpah, okey, betul, dah sebut kalimah wallahi. Tapi jenis syaitan, dia tak peduli dia sumpah ke apa ke, dia peduli apa. Yang penting orang percaya cakap dia. Berbahaya ya. Okey. Maka tatkala syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya, tatkala keduanya Adam dan Hawa telah merasa buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Maksudnya dia makan je buah tu, hilang pakaian dia. Nampak tak? Apa teknologi itu? Tolong bagi. Wallahu a'lam. Ini dia teknologi di sisi Allah. Tu pasal bila ayat dalam surah Al-Insan tu, iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu lihat, tengok lagi, lihat satu kerajaan yang cukup hebat dan agung ya, nanti di akhirat. Tu pasal bila dalam hadis kata, tamanna, apa yang kamu nak? Tamanna, nak makan, kita suka durian, nak durian, datang durian. Teknologi ya, cukup dahsyat, hanya detikan jiwa. Dan baik-baik teknologi yang mereka nak guna pada zaman sekarang untuk mengesan kita, kan? Itu kita tengok dalam cerita fiction ataupun cerita-cerita yang diadakan oleh orang barat. Tetapi sekarang dah menjadi realiti. Dia letak chip pada diri kita. Melalui apa juga chip? Dia dapat kesan kita di mana-mana. Dahsyat ya benda ni. Ya, saya agak tertarik ada satu case tu. Dia nakkan budak ni. Ya. Tiba-tiba pergi, tak ada. Dia kata, kami nampak dalam ni. Polis kata, kami nampak dalam ni. Tapi tak ada, kan? Dia lari macam mana, wallahualam. Tapi nak cerita, benda ini sedang berlaku. Cuma, dalam ayat Al-Quran nak ceritakan betapa hebat Allah punya kejadian. Dan ingat ya, Nabi Adam turun ke bumi dengan penuh maklumat. Siapa yang ajar? Allah yang ajar. Dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Allah kata apa? Kami ajarkan Adam semua maklumat nama-nama dan kami ketengahkan kepada para malaikat untuk buktikan. Malaikat tak boleh jawab, tapi Nabi Adam boleh jawab. Nabi Adam turun ke bumi penuh maklumat. Penuh maklumat. Cuma disebabkan bumi tak ada teknologi je. Tu je. Itu pasal bila Adam turun, orang barat mengatakan, okey, zaman gangsa, zaman apa, yang mana orang asli, apa, orang zaman batu kan, pakai macam itu macam ni, silap tu. Mereka nak cerita Nabi Adam dalam keadaan jahil. No. Nabi Adam diturunkan dalam keadaan berilmu. Ya. Baik. Nampak? Jadi ini dia teknologi yang ada pada Allah. Dan saya hanya mampu menceritakan dalam bentuk iman. Saya yakin ya, teknologi di sisi Allah bukan sebarangan. Saya beriman sangat-sangat ya, bahawa Allah akan melakukan satu perkara yang kita tak sangka. Dia boleh buat apa saja. Baik. Jadi kita masuk balik dalam surah Al-Maidah ni, apabila wahyu tu turun. Nak ceritakan wahyu tu turun. Tahu tak bagaimana wahyu tu turun? Allah jadikan kita di waktu kejadian Adam dalam keadaan kosong.
Kan? Waktu Allah jadikan bentuk seperti patung tu, lalu iblis datang, dia dah kena marah dengan Allah tu kan. Dia datang, dia mempertikaikan Allah jadikan Adam tu, dia datang dicek kita dah. Dia, kita ni dah dicek oleh iblis, ya, jin. Mereka tahu apa yang terkandung dalam minda kita ni. Apa yang terkandung dalam otak, terkandung dalam hati, terkandung semua. Kenapa? Syaitan itu lari di dalam tubuh anak Adam melalui larian darah. Ya, saluran darah kita, dia dah check dah. Dah tahu dah. Na'udzubillah. Ya, minta lindung pada Allah. Itu pasal zikir pagi petang amat penting dalam bab ini. Kenapa? Itu adalah penghalang. Pasal dia dah masuk, dah dia tahu. Maka dia akan mengganggu kita dalam banyak berbagai bentuk. Kalau kita tengok orang kena rasuk tu kan, cukup. Jangan sampai kita kena. Karena bila dah kena tu leceh. Ya, nak keluar tu leceh. Ya, hanya Allah saja yang dapat menyelesaikan. Okey, baik. Jadi Adam dalam keadaan begitu, dia kosong sebenarnya, minda dia kosong. Tetapi Allah, itu menarik ya, sistem Allah installkan. Allah masukkan satu-satu-satu maklumat tu. Yang macam kita masukkan dalam komputer kita, dia masuk satu-satu. Itu pasal Allah dalam bab rahim dah lain, bab marah dah lain, bab apa, semua dimasukkan. Itu pasal di dalam syurga tidak ada cemburu. Kan? Dibuang. Apa lagi? Dalam syurga tidak ada perasaan marah. Ya, dibuang. Ini semua sistem yang menarik. Benda tu boleh dibuang, boleh dicabut. Okey. Sekarang ini diceritakan dalam bab wahyu. Bagaimana bentuk-bentuk wahyu ni datang diceritakan. Dan Rasulullah paling berat wahyu tu datang, dia bunyi bingit. Apa ya nak sebut bingit ni? Dia berdesing. Kuat sangat. Ya. Itu kalau sampai wahyu yang bentuk begitu, dia akan rasa berat dan berpeluh di waktu musim sejuk tu berpeluh. Dan kalau dalam hadis ni menceritakan bagaimana surah ni turun sampai unta tu nak berdiri. Siapa tak kenal unta kuat, tapi dia bergegar hampir-hampir jatuh unta. Kenapa? Ayat Al-Quran yang diwahyukan itu berat. Okey. Jadi amanah bagi kita tu berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kamu wahyu perkataan yang berat-berat. Maka itulah dia berat ya. Dan yang menarik sekali, apabila Rasulullah SAW diberikan wahyu, saya tertarik kalau kita tengok bagaimana orang kena rasuk. Pernah tengok ke orang kena rasuk? Tak pernah. Ya, tak usahlah tengok kan. Kecil. Okey. Bila dia kena rasuk, maaf kata, syaitan masuk dalam tubuh badan dia. Okey. Dan mata dia pinjam. Mata tu dia pinjam. Dia dapatlah tengok kawan-kawan dia. Walaupun kita ni, kita tak dapat tengok. Itu tanda kita sehat. Alhamdulillah. Jangan minta dapat tengok. Ya, nampak ke kok belakang saya ni ke apa ke? Tak nampak eh? Alhamdulillah. Kenapa? Dia pinjam mata ni, dia dapat tengok kawan-kawan dia. Ha, tu na'uzubillah. Ya, pasal benda ni pengalaman ke? Okey. Jadi, dia mengganggu dalam bentuk begitu. Tetapi wahyu yang Allah turun ni lebih kurang begitu. Tapi menarik. Malaikat itu, dia installkan kepada Rasulullah ayat Al-Quran. Sampai Rasulullah mula menghafal. Lepas tu dia laju nak hafal cepat. Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu tergopoh-gopoh nak hafal dia. Ya. Kenapa? Allah yang memprogramkan. Ha, begitu Al-Quran tu masuk dan Rasulullah teruskan dan akhirnya melekat. Okey. Baik. Itu di antara bentuk wahyu yang menarik. Okey, kita lihat seterusnya hadisnya. Sementara itu Al-Hakim mengungkapkan dalam riwayatnya Muhammad bin Yaqub menceritakan kami melalui sanadnya bahwasanya dia mengatakan dari Jubair bin Nufair bahawa dia mengatakan aku pernah pergi haji lalu aku berjumpa Ummul Mukminin Aisyah, yakni salah seorang isteri Nabi. Maka dia berkata kepadaku, hai Jubair, apakah kamu sudah membaca surah Al-Maidah? Aku menjawab, sudah. Kemudian Aisyah mengatakan, sesungguhnya ia surah Maidah adalah surah yang terakhir kali diturunkan Allah. Jadi apa saja yang kalian temukan dari yang halal, maka halalkanlah. Dan juga sebaliknya, apa yang kalian temukan yang haram, maka haramkanlah. Kemudian Al-Hakim mengatakan hadis tersebut sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Okey, dalam kisah ni seorang tabi'in datang bertemu dengan Aisyah. Lalu dikatakan kamu pernah membaca surah Al-Maidah. Yang ini para sahabat tabi ini menghafallah. Dia kata, ya. Maka surah Maidah adalah surah yang terakhir. Oleh kerana itu, kalau kita belajar tafsir, kita akan tengok hadis yang terakhir, surah yang terakhir. Kerana apa? Hadis-hadis yang terakhir di hayat Rasulullah ataupun surah-surah yang terakhir ini adalah keputusan muktamad dalam hukum hakam kita.
Faham? Kenapa? Ayat-ayat terdahulu akan terbatal dengan ada hukum hakam terdahulu akan terbatal dengan hukum hakam yang baru. Itu disebutkan nasikh wal mansukh. Misalan saya bagi contoh, asal ayat dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan, itu surah Makiyah yang diwajibkan bagi orang Islam pada ketika itu melakukan tahajud di tengah malam. Wajib bagi zaman itu adalah solat wajib dia adalah qiyamul lail, yang disebutkan para sahabat sampai duduk menyorok di tepi pinggir-pinggir bukit di Tanah Harap semata-mata nak solat tahajud. Ya, tak boleh solat kat rumah. Kenapa? Dalam keluarganya ada yang kafir, ya, yang akan buat report, maka dia akan diseksa. Okey, maka mereka pergi ke pinggir-pinggir bukit-bukit yang di tepi kota Mekah tu untuk melakukan solat malam bersendirian. Ya, tak nampak sesiapa pun. Ha, itu. Tetapi bila turun ayat berkaitan aqimus solah, dirikan solat, itu telah menghilangkan hukum wajib bagi solat malam. Ya. Maka jadilah solat lima waktu itu yang wajib bagi kita. Ya, yang disebutkan dalam hadis, Allah telah tukarkan solat malam itu dengan solat fardu. Tetapi maksudnya solat malam tetap mempunyai keistimewaannya. Okey, begitu hukum dia. Maknanya Ustaz, Muzammil itu waktu tahajud tu sebelum Isra'. Sebelum Isra'. Ya. Lepas tu bila dah ada Isra', Mi'raj tu, maka hukum wajib itu pada solat fardu. Begitu kedudukannya. Jadi ada beberapa perkara. Misalan asalnya, misalan berkaitan dengan mut'ah, pada mulanya halal tetapi akhirnya diharamkan pada hari Khaybar. Peperangan Khaybar itu di akhir Rasulullah di zaman Madinah. Ya, Rasulullah Imam Syafi'i mengatakan ada dua perkara yang asalnya halal tetapi bila di hari Khaybar diharamkan. Di antaranya mut'ah, yang kedua daging keldai kampung ahliyah. Ya, daging keldai itu asalnya halal. Ya, tetapi bila pada hari Khaybar, orang dah masak dah. Bayangkan masak sup tu kan. Ya, tiba-tiba Rasulullah kata, keldai diharamkan. Maka terus terpaksa buang. Ya. Okey. Disebabkan itu hadis yang terakhir, maka jadi mansuhkan hadis yang lama, hukum hakam yang lama. Itu dia di antara perkara yang menarik. Jadi Al-Maidah ni di antara hukum hakam yang kita akan bicarakan. Ya, apabila kita tengok dalam penafsiran ini, Aisyah mengatakan bahawa padanya hukum hakam yang terbaru. Saya bagi contoh lagi. Pada sebelum haji itu, ya, apabila orang nak menginfakkan harta, dia boleh infak banyak mana dia nak sedekah. Semua sekali. Ya, pernah kita dengar. Apabila Umar bersedekah separuh harta dia, dia excited, dia yang paling banyak. Tetapi bila Abu Bakar datang, Abu Bakar sedekah berapa banyak? Semua hartanya. Umar mengatakan, dialah lelaki yang paling baik yang tak pernah aku jumpa. Ya, dia sentiasa mendahului aku dalam semua kebaikan. Kenapa? Dia menghadiahkan, mensedekahkan semua hartanya sehingga Rasulullah tanya, "Wahai Umar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu?" Apa dia kata? Allah dan Rasul. Subhanallah, tak ada apa-apa. Okey? Tetapi apabila sampai pada waktu kisah haji ni, seorang lelaki yang kaya ni dah nak mati. Ya. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rasulullah, haji bila berlaku?" Ya, tahun 9 Hijrah ataupun tahun 10 Hijrah. Kalau ikutkan 9 Zulhijjah, akhir tahun dalam Hijrah Zulhijjah kan. Maka tahun 9 Hijrah. Berarti hari akhir hayat Rasulullah, sehingga kan Rasulullah kata berkaitan dengan kalau aku dapat hidup tahun depannya untuk melakukan haji tamattu tu kan. Jadi tiba-tiba dia tak mampu, maka dia meninggal wafat pada tahun yang ke-10. Jadi pada haji zaman itu, lelaki ini dalam keadaan sakit, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku orang yang kaya, adalah anak isteri kan. Aku nak menginfakkan semua hartaku." Apa Rasulullah kata? "Jangan. Banyak sangat tu." Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku menginfakkan separuh harta aku." Apa Rasulullah kata? "Tak boleh. Jangan. Masih lagi tak boleh." Nampak tak? Oleh kerana tu kita kena faham, oh, kita bersemangat nak bersedekah, lalu kita nak infak, ya, semua harta kita habis, cushion kita bawa keluar. Ini berlaku, ya. Berlaku.
Ada satu orang tu Yayasan Taklim lama dulu, dia buat macam tu. La ilaha illallah, kita kata kenapa buat macam tu? Suami dia tak faham lagi. Dia pergi letak TV, letak beg-beg, kusyen-kusyen kat luar nak bagi kat orang. Kita kata, suami tu ada hak dia. Tanya. Bukan main sedekah begitu je. Saya dapat tahulah cerita tu. Okey, ala kuliahan nak cerita lepas tu. Ya, Rasulullah kata banyak tu. Lalu dia katakan sulus, 1/3. Sulus, wasulusul kasir. 1/3, 1/3 pun banyak. Ha, itu had bagi orang nak bersedekah. Ha, kalau kita walaupun semangat macam mana, kena ada limit yang ditetapkan. Dan kalau tak salah dalam apa yang pernah saya tengok, kebanyakan para sahabat menginfak 1/10. Ya, yang masyhurnya 1/10, ada yang lebih. Tapi nak lebih daripada 1/3, tak ada. Kalau buat, salah tak? Ha? Tak salah? Ha? Salah. Kerana bercanggah sunnah Rasul kan. Kita kena faham, bila Rasulullah had kan, maka jangan buat. Kalau kita buat juga, salah. Bercanggah sunnah Rasul, maka kesannya, risikonya ada. Okey? Lalu Rasulullah kata, apa sambungan hadis tu? Lebih baik kamu meninggalkan anak dan isteri kamu dalam keadaan berharta, ya, daripada mereka ditinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Oh, suami dia kaya, tiba-tiba miskin, meminta-minta. Tak boleh. Rupanya meninggalkan harta kepada anak dan isteri waktu kita mati itu termasuk dalam siri amalan soleh. Okey. Itu harta lelaki. Kalau harta perempuan pula macam mana? Ha, ini menarik. Satu per tiga sahajalah kalau kita limit bagi harta kita. Tak boleh. Bismillah. Itu kalau wasiat juga. Kalau wasiat. Ah, wasiat dah kategori lain. Wasiat dia berkaitan dengan bab-bab kematian tu. Itu kalau kita nak infak dalam bab tu. Sebelum kita nak wasiat, la wasiatu lil waris, kata Rasulullah, tidak ada wasiat bagi waris. Berarti wasiat dia harta faraid, dah kira harta yang lain. Kita nak sedekah lah. Kita nak bersedekah. Okey, satu tu nak bersedekah. Yang masih kita hidup lagi kan. Okey. Dan kalau wasiat pun dia tidak boleh lebih 1/3. Pasal wasiat untuk waris. Tapi hibah, dalam bentuk hibah tu. Dia tak boleh lebih daripada 1/3. Maksudnya kalau kita nak infak, maksud kita hidup pun tak boleh lebih daripada 1/3. Ya. Tak boleh juga. Okey. Harta suami. Adakah harta suami boleh diambil oleh isteri tanpa izinnya? Dan harta isteri boleh diambil oleh suami tanpa izinnya? Tapi orang suami tak ambil kan, gentleman kan. Mana dia ambil harta isteri? Okey, nak tanyalah. Ha? Bagaimana hukum harta suami dan harta isteri? Okey, isteri boleh ambil tak harta suami? Boleh. Suka hati. Oh. Sesuka hati, boleh. Tanpa limit. Suami boleh ambil dah harta isteri? Oh, tu dia kalah. Ini kalau kita masuk sistem demokrasi pilihan raya, kita kalah. Kerana kita... Okey, baik. Harta suami, isteri tidak boleh ambil sesuka hati. Dia adalah amanah yang diberikan suami untuk menjaga. Itu kaedah dia. Ini berdalilkan dalam kisah Hindun, yang mana suami dia siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan bukan sebarang orang. Kaya raya tu. Okay. Tapi kedekut. Dia kedekut. Lalu Hindun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kaya tetapi dia kedekut. Bolehkah aku mengambil harta dia tanpa izin dia? Apa Rasulullah kata? Ambil sekadar keperluan. Itu sekadar keperluan. Ya, sekadar keperluan, maksudnya keperluan asas lah. Sampai bil elektrik tak bayar, pakaian, makan terganggu apa, maka dia ambil sebagai keperluan. Dan itu had dia. Tapi kalau suami tu jenis bertolak ansur, apakailah, dia tak berkira, kita jangan berkira pula. Abang boleh ke? Abang boleh ke? Dah, dia kata pakailah, pakailah. Itu had mana banyak, itu terpulang. Pandai-pandai kita. Ya, kadang-kadang suami ni boring tau. Kalau banyak tanya sikit-sikit, tanya sikit, boleh ke? Boleh ke? Dah, aku dah bagi pakai je lah. Pakai.
Jangan banyak tanya. Itu pulang kan. Tapi suami kita tahulah tanggungjawab kita sebagai orang perempuan. Kita pula tanggungjawab orang perempuan bagaimana untuk mentadbirkan rumah tangga itu. Okay? Okay. Adapun harta isteri, suami tidak boleh ambil walaupun satu sen, melainkan dengan izin. Itu kaedah. Ya, susah tu. Ngau suami. Ya. Tapi seorang perempuan, kerana zaman Rasulullah berlaku di kalangan wanita-wanita tu kaya. Ada yang kaya, suami miskin. Ya. Sehingga kan dia mengadu kepada Rasulullah. Kalau tak salah siapa ya, Abu Talha ke siapa. Yang waktu tu isteri dia nak bayar, nak bagi sedekah. Lalu dia kata, aku yang layak suami dia. Pasal aku miskin. Dia kata, tak kan. Tak anu. Sampai bertemu kepada Rasulullah, Rasulullah kata, ya, dia layak kan. Ha, maksudnya, seorang isteri, seorang suami, ya, dia nak ambil harta isteri, kena minta izin. Ya, tak boleh nak ambil begitu saja. Tapi zaman sekarang, kita lihat, tak bagi isteri, lembek kan. Kena tendang terajang. Itulah masalahnya. Okey, baik. Ke mana kita pergi jauh dah ni? Okey, kita masuk dalam surah Al-Maidah. Kita lihat ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya. Okey, baik. Kita ambil satu ayat dulu. Apabila disebutkan, Ibn Hatim mengatakan dari Az-Zuhri, dia berkata, apabila Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kerjakanlah oleh kalian, maka Nabi termasuk dalam kalimah tersebut. Ya, bila Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, berarti orang yang beriman, Rasulullah pun dia termasuk dalam kategori orang yang beriman, mengikut arahan Allah. Satu. Dan kedua, bagi kita, okey, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana bila dengar ya ayyuhallazina amanu? Bagi saya rasa gembira. Allah sedang memanggil supaya kita mengikut arahan-arahannya. Boleh ikut? Ya, sambut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia keimanan kita kepada Al-Quran. Subhanallah. Bila saya membicarakan Al-Quran, saya membicarakan firman Allah, satu keagungan yang Allah sedang mengeluarkan arahan kepada kita. Sambut. Ya, kita sambut. Itu yang lebih keimanan. Kita yakin. Ya, bagi saya yakin. Allah sedang berbicara satu perkara untuk kita ikuti. Allah dah panggil kita, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Satu kalimah yang cukup lembut sebenarnya. Kalau kita faham, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia? Sambut. Bagi saya sambut as-sam'u wa ta'ah. Kalau kalimah saya akan keluarkan sami'na wa ata'na. Saya akan dengar dan saya akan patuh. Ya, kita sambut. Boleh? Ini kalimah Allah, ya. Itu pasal saya amat penting menekankan beriman kepada Al-Quran, yakin ini adalah wahyu yang datang dari Allah yang sedang mengarahkan kita. Ya. Sambut, ya. Dan sambut bukan sambut bagaimana? Sambut dengan penuh seronok, dengan penuh lapang hati. Itu pasal bila saya mengatakan bagaimana kita waktu nak solat tu, ya, adakah dalam keadaan gembira ataupun monyok aja? Ya, tak nafi ada malas, ada apa. Tetapi tahu tak bila kita sambut dalam keadaan gembira, lain. Solat kita lain.
Berbandingkan dalam keadaan terpaksa, rasa monyoknya, rasa begitu, dengan ialah bila setengah orang tu yang jadi dia tak khusyuk tu, ya, benda-benda yang mengganggu dia, yang Rasulullah kata memang tak dinafikan ada benda tu, macam lapar sangat-sangat, sorry keperakan tu datang, okay, lapar sangat-sangat, lagi apa dia, ha, mengantuk sangat-sangat, lagi nak buang hajat sangat-sangat. Ini semua mengganggu sebenarnya. Tapi Rasulullah mempermudahkan. Kadang-kadang kita nak kita nak solat, kita tengok tak cerita-cerita, misalnya zaman ni tak tahu apa, saya tak ada TV, tak tahu. Favorite cerita apa dia? Korean lagi ke? Ha, tak ada dah. Kita dah tua, mana tahu cerita apa ya. Okey, tapi zaman dulu Korean tu punya cerita, uish, dibawa. Ya, cerita drama Melayu pun kadang-kadang dia mengganggu siri solat kita, betul tak? Kita solat tu teringat cerita tu. Kadang-kadang boleh ngekek tengah solat. Nak ketawa, aku solat. Ha, kan dia datang. Kalau orang yang suka kepada bola, tengah lawan bola tu nak tinggal bola tu rasa berat, sibuk solat dalam sekelip mata habis. Nampak tak kesan? Oleh kerana itu, benda-benda yang mengganggu ni kena elakkan. Kena pula dia tinggalkan atas dapur tu nasi. Oh, zaman sekarang pakai rice cooker. Dia gulai ke apa? Ha, mengganggu. Betul tak? Mengganggu. Allah terlupa. Ah, sudah kan. Gulai atas dapur macam mana ni? Ha, semayang tak khusyuk. Ini di antara perkara yang perlu kita betulkan. Ya, betulkan. Kenapa? Saya nak kita bersama merasakan kemanisan dalam menyambut seruan Allah. Ya, betul saya katakan. Bila kita sembahyang dalam keadaan happy, seronok, ya, nak bertemu dengan Allah, kena latih. Benda ni semua kena latih. Terutamanya dalam surah Al-Anfal tadi. Kena latih. Bagaimana bila sebut nama Allah tu nak menggegarkan, kena latih. Kalau tak, kita tidak akan rasa kemanisan beriman kepada Allah. Percaya? Cuba. Kena cuba. Saya nakkan sebelum kita bertemu dengan Allah, dengan akidah kita yang sahih ni, kita beriman dalam keadaan manis. Sehinggakan ya Rasulullah kata, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Siapa yang tak suka? Kita waktu hidup ni, aku suka sampai siap nasyid, I love you ya Allah. Kan? Tapi hakikatnya, ya, disebabkan Rasulullah kata, bukan di waktu hidup, tetapi di saat sakratul maut, bila malaikat tu datang, lalu dikatakan kepadanya, ya, malaikat maut datang, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah suka kepada kamu. Waktu tu datang perasaan suka. Dan kita nak kemanisan itu. Jadi, kemanisan itu perlu hidup di waktu kita berada sekarang. Bila sebut ayat Quran dah terasa. Bila sebut kalimah Allah dah terasa. Kena latih. Kalau tak, kita takkan rasa kemanisan ini. Cuba. Ya, kita cuba. Ya. Bagaimana saya tekankan kenapa kita nak merasakan kemanisan? Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Allah panggil dengan lembut. Maka dikatakan, aufu bil'uqud. Tunaikalah. Penuhilah perjanjian akad-akad. Okey. Di sini datang arahan Allah ialah menunaikan akad-akad, janji-janji yang pernah kita lakukan. Pertama, janji kita dengan Allah yang kita telah janjikan sewaktu kita berada di alam roh. Dan kedua, janji-janji kita dengan manusia. Janji-janji kita dengan Allah dan janji-janji kita dengan manusia adalah satu perkara yang berkait rapat. Janji-janji kita dengan Allah yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Cuba buka surah Al-A'raf. Apa janji yang pernah kita istiharkan kepada Allah? Okey. Surah Al-A'raf yang mana ayat yang ke 172. Ini janji-janji yang kita terlupa. Kita tak ingat zaman kematian sebelum kita dihidupkan. Disebutkan alam roh. Okey. Alam roh satu alam. Alam perut ibu satu alam. Alam yang kita hidup satu alam. Alam nazak satu alam. Alam barzah. Lepas tu alam akhirat. Syurga atau neraka. Lepas tu. Itu dia perjalanan hidup kita. Cuma yang disebut dalam Al-Quran. Alam roh. Alam sekarang ni. Alam barzah. Lepas tu alam akhirat. Rabbana amatana tsnataini wa ahyaitana tsnataini. Wahai Tuhan, kamu telah matikan kami dua kali. Kalimah ini disebutkan pertama, amatana tsnataini, yakni alam roh dan alam yang kita akan mati nanti.
wa ahyaitana tsnataini, alam yang kamu hidupkan yakni sekarang dan alam akhirat nanti. Ah, tu dia. Ya, amat tsnataini. Okey, di sini perjanjian alam roh kita ayat yang ke 72. Ya, 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا Inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Tuhan. Okey, nampak tak? Ini perjanjian kita. Yang mana kita diarahkan untuk mengabdi kepada Tuhan yang satu, yakni Allah. Ya, subhanallah. Ini perjanjian. Tetapi siapa yang nak menyambut perjanjian melainkan orang yang beriman, yang kita harapkan kita termasuk dalam golongan ini. Okey. Ini perjanjian yang pertama kita dengan Allah sambutkan. Kemudian apabila Allah mengatakan aufu bil uqud, di antaranya Ibnu Abbas dan Mujahid dan Ibnu Jarir menceritakan adalah ijma' tentang hal ini berkaitan dengan akad perjanjian. Kita ada perjanjian, perjanjian rumah beli, perjanjian apa, perjanjian jual beli, perjanjian apa lagi yang pernah kita buat. Itu adalah perjanjian. Jika tidak melanggari syarak, kena tunaikan. Ya, ini perjanjian. Aufu bil uqud. Hatta dalam bab ini dibicarakan terutamanya berkaitan dengan perjanjian jual beli. Di antaranya juga perjanjian antara sebuah kerajaan Madinah dengan kerajaan orang kafir. Ataupun kerajaan dengan kerajaan. Perjanjian kita sebagai orang Islam dengan orang kafir. Semua ada perjanjian dia. Okay. Maka perjanjian ini hendaklah ditunaikan. Orang mukmin adalah orang yang menunaikan perjanjian dan mereka tidak bukan di kalangan orang yang menipu. Okey. Di dalam ini Ali bin Abi Talha mengatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata yang dimaksudkan dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Satu yang dihalalkan oleh Allah itu perjanjian kita dengan Allah. Satu yang diharamkan oleh Allah pun perjanjian. Maksudnya kita di bawah perjanjian Allah menunaikan yang halal, meninggalkan yang haram. Okey? Maka itu, oleh kerana itu suatu perkara yang halal dan haram adalah satu prinsip bagi kita. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Maka adalah prinsip. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni nampak simple. Macam semalam saya dengar tu, saya rasa takut sangat apabila seorang tu mengatakan. Inilah zaman sekarang ni, sosial lebih dan membawa kepada normalisasi. Maksudnya, jadi kemungkaran tu jadi tak ada apa-apa. Dia jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, anak saya dah berkedudukan dengan seorang perempuan ni. Saya suruh kahwin, dia tak nak. Yang pihak belah sana pun tak nak. Bahkan mereka dah bersama 2 tahun dah tak jadi masalah dah. Ush, satu benda yang bagi saya tak boleh tidur fikirkan macam mana nak menyelesaikan. Saya kata kena decidekan, buat keputusan. Macam mana pun mereka dah terjebak dalam benda yang besar, haram, ya. Maka kena buat. Kenapa? Ini perjanjian kita dengan Allah, menunaikan ya tuntutan dia. Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Jangan dibiarkan. Bila kita membuat satu perkara itu menjadi normal, maka dia berbahaya kepada ummah. Itu pasal benda-benda yang begini seperti golongan liberalisme, pluralisme ni berbahaya kerana dia nak normalkan segala-galanya. Sedangkan kita ada batasan kita. Islam ada apa ni, apa orang kata, ialah undang-undang dia tersendiri. Kena jaga batas itu. Hatta dalam bab yang begini seperti haiwan dah.
ya. Saya tak boleh, saya tak jadi terganggu pemikiran saya bila saya fikir kerana dia anak jemaah kita yang dia menyimpan agak lama, ya. Nak suruh anak ini pasal dalam bab ini, walaupun kita seorang ibu dan ayah, ketegasan tetap kena ada. Walaupun kita friendly dengan anak-anak kita, dalam bab hukum hakam tetap ada keputusan tegas bagi kita. Penting, ya. Jadi rasa had sini sampai pukul apa, ya? Kalau ikut dah habis tadi. Kita berhenti kat sini dulu, kan? Kenapa? Okey, lepas ni kita akan menyaksikan beberapa perkara. Dia akan menarik, ya, dalam bab surah Al-Maidah ni ada perkara-perkara yang kita mudahnya kita pergi ke luar negeri tak menjadi masalah bila dia menepati syarat-syarat yang dia bagikan. Kerana kita masuk bab makan minum ni, kan? Ya, Allah menceritakan sehingga kan orang yang belajar, hanya orang yang belajar Quran dan Sunnah memahami. Oh, boleh. Bila berada di luar boleh. Berada di luar senang. Tetapi yang menyusahkan kita bila kita yang menyusahkan diri kita terikat dengan satu perkara yang tidak berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Okey. Jadi insya-Allah kita berhenti kat sini dulu. Maaf mukadimah agak panjang kerana kita nak melatihkan diri kita supaya bila nak membicarakan Al-Quran ada guideline dan peraturan dia. Jadi insya-Allah, ya, kita berlatih hari ini menyambut seruan Allah bila dengar kalimah Allah lain dalam hati kita. Yang kedua, bila dengar ayat Allah tu rasa yalah bergelora apa tak tahulah, tapi bila sebut je bab solat, selain solat kita datang dengan penuh suka, penuh happy. Lain. Tuan-tuan dan puan cuba bila kita datang solat dalam keadaan happy, lain. Ya, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan dah biasa, lain. Tetapi dalam keadaan happy, ya Allah lainnya. Tak tahu nak cakap macam mana, eh. Wallahu alam. Insya-Allah. Boleh, ya, kita cuba. Berlatih ni, ya, kita berlatih. Saya yang terutamanya bila bersebut dengan Al-Quran ada perubahan. Bila sebut nama Allah tu ada perubahan. Itu adalah asas di antara beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.